alhamdulillah. Asli namanya Nur Wahyuni binti Jukil Mbak Sri Nur Wahyuni. Setulur semua khususnya yang subscriber Mbak Nesti, subscriber dari tim Kase, semuanya saya mewakili di sini meminta doanya untuk Mbak Sri Nur Wahyuni, semoga semua amal ibadahnya diterima, segala kebaikannya diterima, dan jadi terakhir bertemu waktu di simpang lima ya, simpang lima. Ada perwakilan juga dari keluarga dari Mbak Nesti, Mas Sukamti, ya teman-teman sudah kenal lah. Karena Mas Sukamti ini YouTuber misteri senior. Mas Gana, saya nggak sanggup lagi kalau bicara masalah Mbak Nesti atau Sri Nur Wahyu. Di sini saya mau kasih tahu semuanya. Teman saya, teman lama saya, Mas Sukamti. Nama channel Sukamti juga dari dulu ya. Ini adalah suami dari Mbak Nesti. Jadi dari dulu mungkin banyak yang bertanya-tanya siapa sih suaminya Mbak Nesti. Sebenarnya yang suaminya Mbak Nesti adalah orang paling dekat dengan saya, yaitu Mas Sukamti. Tentunya dengan kabar duka seperti ini, Mas Sukamti ini nggak bisa bicara apapun ya teman-teman ya. Dia hanya bisa berdoa ya, semoga kematian yang terbaik. Ini juga saya bareng Mas Pandu. Intinya saya buat sedulur semua dimanapun berada, mohon doanya untuk Mbak Nesti Indigo ini, semoga kebaikan-kebaikan beliau bisa diterima, mendapatkan tempat terbaik, tempat terbaik, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Itu ada dari apa sampai jus ya. Sebelumnya terima kasih buat Mas Gendang, Mas Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah kehilangan orang yang kita sayang dalam dunia misteri, di mana sebenarnya Mbak Nesti itu adalah istri dari Lek Sukamti. Pasti kalian sudah mengenal, tapi rasa sedih kita jangan sampai berlarut-larut, karena ini adalah sebuah tanda kasih sayang Allah terhadap Mbak Nesti. Allah telah memanggil Mbak Nesti. Kita doakan semuanya, semoga amal ibadahnya Mbak Nesti diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Gondrong ada ya, Mas Gondrong sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Saya juga ingin menjawab para pertanyaan para teman-teman di rumah, kenapa Mbak Nesti udah lama nggak mengupload video atau gimana ya. Saya sebenarnya nggak nyangka bakal seperti ini jadinya, karena terakhir ketemu Mbak Nesti juga udah beberapa bulan lalu teman-teman ya. Ya pasti mohon doanya agar Mbak Nesti bisa tenang di sana, amal ibadahnya bisa diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian
saya mungkin akan senang jika Mbak Nesti tetap hidup, teman-teman. Tapi saya lebih senang lagi Mbak Nesti meninggal itu karena kemauan dari Gusti Allah. Jadi ini sudah menjadi takdir dan garis ya. Dan semuanya pasti akan mengalami, tinggal nunggu giliran saja. Makanya ayolah, yang muda, yang tua itu tidak ada patokan untuk umur, masalah umur. Ya udahlah teman-teman, saya hanya mengasih tahu itu semua. Bahwasanya perwakilan keluarga dari Mbak Nesti adalah Mas Sukamti sendiri selaku suaminya. Mungkin ini menjadi jawaban termantap ya di dalam hidup, siapa sebenarnya suami Mbak Nesti. Mungkin cukup sekian ya. Sebelumnya saya juga berterima kasih kedatangan Mas Danang, Mas Pandu beserta timnya, Mas Cici juga banyak, Abi Cus, Mas Gondrong beserta tim. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kehadirannya, sudah datang ke sini untuk mengantarkan jenazah, menguburkan, sudah banyak-banyak terima kasih. Mungkin kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Mungkin sampai di sini ya, saya sudah untuk berbicara itu sudah enggak kuat atau enggak mampu. Mungkin saya untuk penutupan mungkin Mas Gana. Teman-teman, saya akhiri minta doanya lah sekali lagi. Fatihah untuk Mbak Nesti. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena berdoa ya kan istighfar istighfar istighfar. Sirahatullah Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalian semua atau mempunyai salah kata ataupun itu, tolong dimaafkan. Semoga Mbak Nesti Indigo diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di sisi Allah yang paling baik. Alhamdulillah proses pemakaman Mbak Nesti berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sedikit pun. Masjid juga membantu proses pemakamannya. Sungguh tidak disangka. Jika memang mau sudah takdirnya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk teman-teman semua yang mengenal Mbak Nesti, tolong ikhlaskan dan bantu doanya. Semoga Mbak Nesti diampuni dosa-dosa.